Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kim Bagus Purwas. Apa kabar seluruh semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sedulur, pada kesempatan kali ini saya beserta siapa namanya? Saya Ahmad Hidayat. Ahmad Hidayat. Di sini kita akan melakukan pengisian. Saya akan melakukan pengisian kepada Kang Ahmad Hidayat ini untuk pembukaan wadah batin, pembukaan cakra dan tenaga dalam, dasar dari tenaga dalam. Jadi pada intinya Kang Ahmad Hidayat ini, dia itu baru belajar, baru masuk ke padepokan kita, dan ternyata dia juga ingin mendalami ilmu Qur'an, ilmu hikmah. Maka dari itu, daripada nanti berefek negatif, makanya saya akan bantu untuk proses pembukaan wadah batin dulu beserta cakra-cakra yang ada di dalam tubuhnya, supaya terbuka wadahnya beserta cakra-cakra dasarnya dulu. Maka dari itu, saksikan terus. Menghadap ke arah sana. Ke arah sini. Nanti pas saya proses transfer energi, kamu dalam hati baca Allah, Allah, Allah terus menerus ya. Oh iya. Jangan menghayal, jangan memikirkan apapun. Sambil dalam hati baca Allah itu, fokus, konsentrasikan pikiran pada kalimat yang dibaca itu di dalam hati. Sudah paham? Sudah. Badan tegak.
Dah. Apa yang dirasakan tadi saat proses transfer energi, pembukaan cakra sama wadah batin? Ini terasa panas di punggung sini. Maaf, agak keras. Di punggung sini terasa panas. Di punggung terasa panas. Langsung di ini nih, ke kepala. Di kepala? Di ini ada terasa ada tarikan. Terasa seperti ada tarikan. Hawanya gimana pas di kepala itu? Dingin, panas, hangat? Ya, terasa ada tarikan aja. Nggak terasa hawa apa-apa? Enggak. Terus apa lagi? Udah sih. Udah, selesai. Yaudah. Nah, berarti Kang Ahmad Hidayat itu mulai sekarang sudah bisa belajar mulai dari dasar dulu lah jalan yang jangan yang langsung tingkat tinggi ya, yang dasar-dasar belajar dulu supaya batin, wadah batin Kang Ahmad Hidayat itu bisa mengenal dulu lah, mengenal jenis-jenis energi dulu yang mulai dari dasar, nanti naik ke pertengahan barulah ke sana yang istilahnya punya power yang besar. Makanya sekarang belajar yang dasar-dasar saja dulu. Baiklah, terima kasih Kang Ahmad Hidayat. Dengan siapa ini? Dengan Kang Dean. Kang Dean, apa motivasinya ingin dibukain wadah batin? Biar belajar mediumisasi itu lebih gampang gitu. Biar saat belajar mediumisasi jadi mediator itu semakin cepat masuk. Iya. Baiklah, nanti Kang Dean pas proses saya transfer energi nanti rasain ya. Apa yang dirasain nanti ceritakan. Ini pakai minyak kesepuhan dulu seperti Kang Ahmad Hidayat tadi. Biar lebih cepat. Diolesin aja kedua telapak tangannya seperti itu. Boleh diusapin ke kelopak mata juga. Belakang telinga juga boleh. Menghadap ke arah timur. Kemudian dalam hati baca Allah, 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 Allah terus menerus. Nanti pikiran konsentrasinya pada kalimat lafadz Allah yang sedang dibaca itu ya. Jangan menghayal, jangan memikirkan apapun kecuali kalimat yang dibaca tersebut. Ya.
udah kalian. Apa ya kalian rasain tadi saat proses transfer energi, pembangkitan cakra menurut wadah batin? Yang pertama itu energinya itu rasanya hangat yang di apa? Yang punggung. Iya, di punggung. Di punggung terasa hangat terus ya. Yang ke wadah batin itu hangat, mual itu rasanya mual. Itu tadi terasa mual. Iya, pas pembukaan wadah batin itu. Yang setelah ini membuka apa cakra. Itu yang saya di kepala itu membuka cakra ajna, ajna atau mata batin supaya lebih peka lagi. Itu apa yang dirasain? Pusing, rasanya pusing. Kepala pusing, ya. Berat atau gimana? Di sini ada tanda hangat-hangat di sini. Di ubun-ubun? Iya. Udah situ aja tuh. Udah. Mungkin cukup sekian dulu konten malam ini, video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.